Pemirsa, grup musik dangdut Rahwana merayakan hari miladnya yang ke-40 tahun pada hari Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. Kegiatan yang berlangsung di kediaman Bapak Edi Syamsuddin di Jalan Raja RT 04 RW 04 Kelurahan Ulu Jami, Jakarta Selatan berjalan lancar dan sukses. Diawali dengan pembacaan Yasin, tahlil dan doa. Setelah pembacaan Yasin, tahlil, dan doa, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng perayaan milad ke-40 Rahwana Group. Ini dari mulai perencanaan sampai saat ini baru kita bisa laksanakan. Amin. Milad ke-40 tahun Rahwana Group. Kita dari kecil, dari mandi telanjang hujan hujan telanjang bulat, kita mandi hujan hujan sampai saat ini kita sudah masuk usia ada yang 60, bahkan ada yang sudah 59, bahkan ada mungkin yang sampai berjam 55 tahun. Tapi berkah, mudah-mudahan amin, dengan seringnya kita bersilaturahmi, insya Allah kita panjang umur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diberikan kepada itu lagi kami. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, tumpeng telah terpotong. Ya, tepuk tangan dong bapaknya dong. Alhamdulillah, 40 tahun dari masih mandi hujan telanjang sampai sekarang pada gendut-gendut. Tahan, makhluk. Lihat sini. Bapaknya, satu, dua. Mungkin ya, mungkin kena lagi. Salim. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersilaturahmi. Acara dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim agar silaturahmi keluarga besar Rahwana Group tetap terjaga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih dari Ulu Jami Tikus yang sudah mengikut kegiatan hari ini, tepatnya di tanggal 3 Juli 2022. Alhamdulillah, ini perkumpulan kami Rahwana Group ini menyelenggarakan miladnya yang ke-40 tahun. Kita bicara setback ke belakang, memang perkumpulan ini diawali dengan musik. Tapi sampai saat ini kita melakukan musik ini sebagai hobi, sebagai sarana silaturahmi. Kalaupun ada job, itu pun tidak mungkin menjadi prioritas, tapi semata-mata kita untuk menjaga silaturahmi kita dengan teman-teman kita. Ini kalau kita kumpulkan mungkin banyak sekali anggotanya, karena memang masing-masing sudah ada keluarga, punya cucu dan lain sebagainya. Sehingga ini terus setiap tahun secara terus menerus terus kita kembangkan. Alhamdulillah ini milad yang ke-40 ini agak di luar kebiasaan, karena memang kita sudah punya perencanaan bahwa di milad yang ke-40 ini, karena memang usia-usia kami sudah tidak muda lagi, tentunya nanti ke depan juga kita akan bicara juga bagaimana nanti untuk proses regenerasinya, minimal anak-anak atau cucu-cucu bisa masih mengikuti wadah ini, karena ini wadah sangat bagus bagaimana silaturahmi di antara semua anggota Rahwana yang ada di sekarang ini sudah banyak sekali di berbagai tempat, karena dulu awalnya memang ini terbentuk di
daerah Kemayoran Baru, tempatnya di Kelurahan Senayan, yang sekarang sudah menjadi sentral bisnis Sudirman. Kita betul-betul berdua desa, habis semua satu kampung, sehingga kita berpisah, berpencar. Tapi alhamdulillah, niat memang untuk silaturahmi, walaupun mereka jauh, mereka bisa hadir, bisa menghadiri acara ini. Nah, tentunya harapan-harapan kami ke depan juga seperti layaknya satu organisasi, tentunya ingin organisasi jadi tetap langgeng. Mungkin kita di samping perayaan-perayaan seperti ini juga ada acara pendidikan kita keluar kota, tetap itu kita laksanakan. Memang itu kalau sudah memasuki masa-masa usia senja harus lebih banyak berlibur, berpakansi, karena itu salah satu media juga yang bagus, yang baik untuk selalu kita pertahankan. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Uli Jami TV yang sudah meliput kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahwana ini mengadakan ulang tahun yang ke-40. Acaranya itu sebenarnya kita memang kekeluargaan. Kita ini perkumpulan dari anak-anak muda zaman dahulu sampai sekarang yang senang musik, ingin memajukan musik, berkumpul bersama-sama yang awalnya nggak punya alat sampai akhirnya punya alat. Nah sekarang baru melaksanakan ulang tahun yang ke-40. Acara kita agendanya memang hari ini santunan anak yatim, lalu ada pemasangan medali untuk para senior, terus ada plakat juga untuk para almarhum dan almarhumah yang telah mendahului yang sudah berdedikasi, loyalitas terhadap organisasi ini. Ya intinya pokoknya ke depan organisasi ini akan semakin tumbuh, jaya, dan akan menjadi besar, menjalin silaturahmi sampai mungkin ke anak, ke cucu, dan lain-lainnya. Sekian liputan Milad ke-40 Rahwana Group yang digawangi oleh anak-anak Pecandran Tulodong Bawah, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bang Don, Tim Ulu Jami TV melaporkan.